Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Amelia dari Fuadi Collection. Rasanya saya sudah lama tidak membagikan tutorial cara membuat hand bouquet. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat coklat hand bouquet. Adapun bahan yang harus kita siapkan untuk membuat coklat hand bouquet adalah 1 teddy bear, 10 tusuk sate, 1 styrofoam, 10 coklat, 1 kertas wrapping aneka warna. Di sini saya menggunakan hitam, magenta, dan putih. Di sini saya akan memulai pekerjaan dengan membuat gagang untuk hand bouquet. Saya memerlukan styrofoam ukuran 15 x 5 cm sebanyak 2 keping. Satukan kedua styrofoam ini. Bungkuslah dua styrofoam itu dengan menggunakan kertas putih. Sekarang styrofoam sudah terbungkus dengan rapi. Ambil lidi dan tusuk ke bagian belakang coklat. Jangan lupa untuk memberikan glugan di belakangnya. Di sini saya memerlukan 10 batang coklat. Ambil kertas magenta ukuran 1 meter x 50 cm. Lalu potong menjadi 4 bagian. Lipat menjadi 2. Lem bagian belakang coklat, lalu tempelkan kertas magenta ke coklat. Tolong perhatikan tangan kiri saya.
Tangan kiri saya akan melipat-lipat kertas untuk membuat gelombang supaya bunga tidak kaku. Di sini saya menambahkan kertas. Karena saya pikir kelopak bunga tidak cukup tebal. Saya akan memperlihatkan pada Anda dari dekat. Bagaimana tangan kiri saya melipat kertas untuk membentuk kelopak bunga. Sekarang kita sudah ada beberapa tangkai bunga. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan membentuk kelopak bunga. Tajamkan bambu.
Kita beri lem di ujung bambu, lalu kita tancapkan bambu itu ke styrofoam. Ikat leher teddy bear dengan pita. Di sini saya menggunakan kertas hitam untuk membungkus coklat hand bouquet.
Bagaimana? Mudah kan cara membuatnya? Ikuti terus channel Fuadi Collection. Saya akan share bagaimana cara membuat hand bouquet dengan cara yang mudah. Jangan lupa follow Instagram saya, Fuadi Collection. Sampai jumpa!